merasa badan kurang sehat. Padahal saya sudah janji sama Bu Yandri, ini kalau saya mau ikut pelayanannya. Terus kemarin itu saya tensi, kemarin saya tuh bukan pusing ya, beliung-beliung gitu ya. Saya tensi itu kok cuma 100, bawahnya 60. Terus saya tensi lagi, berapa jam lagi segitu, terus aku kok beliung terus, tapi saya enggak balik ke dokter gitu. Habis itu, saya tuh bilang, Tuhan, kok singkirkan iblis yang membantu ini, aku mau pelayanan untuk saya pegang dada saya, kayak jiwa aku puji batu minta gitu. Terus sampai pagi tadi itu saya berdoa lagi. Teman saya itu jadi cuma si doa ya, kita kena gangguan katanya gitu. Habis itu berdoa juga dan tadi pagi saya minum obat satu, terus berangkat sampai sekarang ini sudah enak pada saya. Mas, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan itu selalu ada gangguannya. Nah itu perlu ditemui ya. Gitu. Nah, habis itu waktu saya mau cerita sedikit mengenai COVID ya. Waktu COVID itu perusahaan saya mengalami apa ya, gangguan juga, tidak bisa survive lagi. Sampai saat ini pun tidak bisa survive. Jadi seperti bayi itu merangkak lagi, kita mulai lagi. Tapi kalau saya lihat sebelah lagi, kok bertahun-tahun yang lalu itu Tuhan tetap pelihara saya. Sampai detik ini pun, biarpun keuangan masih tidak benar, tapi Tuhan tetap melihat. Bahwa saya bantu hari itu ada dalam pikiran saya. Dan selalu bersyukur pagi bangun bisa bernapas, bisa melihat matahari, mengucap syukur. Orang bilang katanya mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal yang bagaimana saya pelajari arti mengucap syukur itu. Kalau mengucap syukur pagi bisa kecap, masa kita mengucap syukur? Ya enggak lah. Kepakaran semua mengucap syukur ya enggak. Di mana kita dalam lembah kekelaman kita bisa melihat tangan